Hai, kali ini akan saya review lagi situs PTC yang legit. Dimana saya sudah melakukan withdraw beberapa kali dan selalu berhasil. Dan sampai saat ini sepertinya masih legit. Mari kita buktikan kembali situs ini, yaitu situs project crypto ini, dimana PTC ini sangat legit sampai sekarang dan sangat mudah digunakan. Setiap hari kita lalu mendapatkan klaim. Klaim ini kita bisa dapatkan tiap hari dan lumayan. Oke, tiap hari kita bisa klaim, di mana klaim ini dapatnya lumayan lah. Hanya dengan kita klik seperti ini. Lalu kita get reward, akan mendapatkan hasilnya 21,46 poin. Lalu kita bisa mendapatkan di PTC Ads. Di sini ada 14. Kita setiap hari bisa dapat kurang lebih sekitar 270 poin. Sangat mudah, bisa disurvey dan shortlink juga bisa. Walaupun nilainya kecil, tapi ini benar-benar bisa legit. Alias saya sudah withdraw berkali-kali dan berhasil. Mari kita buktikan lagi untuk saat ini. Kita withdraw kembali dan koin saya kurang lebih ada 10.000 koin yang bisa ditukarkan ke TRX kurang lebih 4,3 Tron. TRX ya. Ya, kalau TRX saat ini kurang lebih 1.200 ya, kurang lebih ya 4.000-an lah. Oke, kita coba. Kita withdraw untuk saat ini langsung 10.000-nya. Kita tes apakah masih legit sampai saat ini. Dan bisa kalian lihat histori saya di sini. Saya selalu komplit withdraw saya 2000 poin, 1000 poin, 2000 poin, selalu komplit. Dan ini sudah lama saya tidak pakai, ini bulan terakhir bulan Juni dan masih komplit. Apakah sekarang bulan September masih bisa komplit? Kita cek lagi. Dan poin saya 10.000, lumayan 4.000 ya. Di sini ada Bitcoin Cash yang masih bisa dipakai withdraw, yang lain masih kosong kosong kosong. Ada Dash, Digibet, Dogecoin, Komodo, Bitcoin, dan masih banyak yang lain. Dan TRX Tron masih bisa dipakai ya. Oke, kita coba withdraw di Tron atau TRX. Fee-nya 50, jadi ambil 50 koin. Nah, ini alamat saya sudah otomatis, saya sudah sering. Jadi kita coba withdraw di Tron TRX. Kita withdraw saat ini juga 10.000 poin saya. Coba, karena gagal amount. Nah, kita maksimalin. Nah, kita withdraw kembali. Lalu oke, kita ambil pas 10.000, tadi tidak ada fee-nya. Oke, kita withdraw. Oh, ternyata gagal. Oke, kita coba di refresh kembali, lalu kita ambil yang masih oke. Kita ambil Dash. Das ya, kurang lebih kita withdraw di Das. Kita cari Das di sini. Di Indodax ya saya. Oke, Das, tunggu bentar.
langsung ke kantoran. Oh, saya belum pernah ya ada di saldo di dasnya. Oke, kita salin di das. Kita coba di das. Oke, kita coba proses di das. Ternyata das saya sudah dipakai di akun saya yang lain. Coba dengan Bitcoin Cash. Lalu Bitcoin Cash yaitu BCH. Kita coba kembali di BCH. Bitcoin Cash. Oh, salah copy kita. Oh, benar ya. Panjang amat Bitcoin Cash ya. Coba kita cek Bitcoin Cash kita. Tuh, akhirnya kita bisa withdraw-nya ke Bitcoin Cash. Oke, kita lihat apakah koin. Oh iya, koin guys, koin saya sudah berkurang. Oke, kita lihat historinya. Oke, BCH 10.000 koin sedang diproses, yaitu tanggal 4 Oktober saat ini ya, sedang diprosesing. Saya mendapatkan 0,0075 BCH Bitcoin S. Kita lihat detailnya seperti ini. Oke. Di situ tulisannya kurang lebih nunggu sampai 1 sampai 2 hari ya, karena sedang diprosesing tuh 24 jam. Jadi saya akan menunggu 24 jam, 1 hari apakah benar-benar masuk di Bitcoin Cash di Indodax saya. Nanti kita tunggu hasilnya, nanti bisa terlihat. Oke, sambil menunggu, saya akan post dulu untuk ini. Setelah ada pemutuhan itu, saya akan lanjut lagi. A few moments later. Ya, setelah menunggu berapa jam, akhirnya masuk juga ya, dan masih legit sampai sekarang. Ya, kita lihat lagi historinya. Gimana statusnya di sini? Saya withdrawnya sudah komplit. Nah, sini kelihatan ya, komplit. BCH-nya komplit, yaitu dapatnya adalah 0,0075828. Nah, dan di detail sini kelihatan transaksi link, bisa dicek di blokir. Kita cek. Nah, di sini sudah terlihat bahwa transaksi statusnya sudah confirm, berarti sudah di terkirim. Nah, mari kita cek di Indodax saya, yaitu dengan BCH Bitcoin Cash, yaitu 0,0075828. Kita cek di Indodax, dan ini adalah riwayatnya, benar, dan dikirim 0,00758 sesuai ya, dan benar-benar terkirim. Bisa dilihat 0,00728 sama seperti ini. Dan ini sangat legit, namanya gratisan ya, dan gampang di
dapatkan koinnya cukup gampang. Udah, cukup sekian saja. Saya akan menyatakan bahwa voucher ini masih legit sampai sekarang. Oke, terima kasih.